siang hari ini Kang Tokancil akan mengirimkan pesanan buat saudara-saudara kami yang telah berpesan bibit dari kami yang dari kemarin belum sempat kita kirim. Hari ini baru bisa kita kirim yang untuk sedikit-sedikit. Mulai dari kemarin kita pakai jasa JNE yang ada di Caruban, dikarenakan kita juga terkendala kalau ke Madiun terlalu jauh, dan JNE pun ada yang lebih murah. Jadi tergantung nanti saudara-saudara kita yang maksudnya ingin yang cepat atau yang lambat, JNE juga bisa melayani saudara-saudara semua. Jadi nanti tergantung pesanan, kalau berapa kilo nanti bisa dibantu sama JNE. Ini sekarang kita lagi di JNE Caruban. Posisinya di sini. Dan kantornya ini. Di hari Sabtu ini mudah-mudahan bibit yang akan kami kirimkan segera sampai ke tujuan masing-masing. Ada yang dari mana ya ini? Ada yang dari Borobudur, terus Wonogiri, Tasikmalaya, dan sekitarnya. Ada pemesanan, ada 6 pengiriman. Jadi nanti buat saudara-saudaraku, ditunggu barangnya. Kita hari ini sudah siap kita kirim, dan mudah-mudahan saudara-saudaraku semua yang telah pesan bibit dari kami, jika nanti ada keluhan bibit dari kami ataupun apa, ada komplain, bisa WA kami dan bisa bertanya-tanya dulu. Kami selalu siap melayani dulur-dulur semua. Dan mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Oh iya, lupa. Buat pesanan Bapak Miko yang ada di Banyuwangi. Bapak Miko nanti punyanya Bapak Miko sejumlah 2 kintal setengah nanti kita kirim di hari Senin. Nanti kita dibantu sama JNE. Nanti dijemput ke sana biar kita juga tidak terlalu ribet ngurusin pengirimannya, kita dibantu JNE. Mudah-mudahan dengan bantuan ini kita bisa lancar dan terus bekerja sama. Terima kasih, mudah-mudahan JNE selalu bisa membantu kami. Sebagian yang sudah pesan kemarin kita kirim siang hari ini. Berhubung di siang hari ini Kang Tokancil tidak bisa ikut untuk pengiriman, jadi saya mengirim sendiri dan Kang Tokancil mengurus pengiriman, sisa pengiriman untuk di hari Senin. Ditunggu saja barangnya dan kita percayakan pada pihak JNE. Kertas sih.
agak kurang lambung ini asik. Kayak tuh nih lambung sing layani wong iki sih. Sebagian ke? Sebagian sudah dikirim ke? Ya, kota Kadu yang 3 kintal setengah ke Kota Kadu. Mantap-mantap.